pagi Kiki, apa kabar Kiki? Ah, hola, hola, ¿qué tal YouTube family? Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik, sehat? Hari, ya. Hari ini 23 derajat ya di Girona. Hari ini 24 lah pagi ini ya, tapi nanti siang naik lagi. Diperkirakan memang minggu ini 30, enggak seperti minggu kemarin 42 kemarin ya, minggu yang lalu ya. 40 seminggu yang lalu la semaine dernière c'était 40 degrés. Jadi last week 42 degrés and now little bit down 10 degrés less dari minggu yang lalu. 42 ya. Hari ini kita mau belanja. Mak Gambreng lagi di apa namanya? Di campingnya Mbak Tania. Jadi mereka pas habis aku jemput itu 2 hari kemudian dijemput lagi dia itu sama Carlos. Jadi apa namanya? Tania Mak Gambreng tinggal di tidur di camping. Aduh, susah banget. Ha, pagi ini ngomongnya susah banget. Liur. Jadi ini mau beli belanja, air dan lain-lain sudah habis karena minggu kemarin nggak pergi-pergi, malas. Ada ambulans di belakang. Nah, nggak ada di belakang. Nah, kalau ada ambulans kita harus minggir ya. Minggir, gimana pun itu caranya kita harus minggir, kasih jalan buat ambulans. Oke, guys. Semoga kalian sehat, baik, dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Semoga cepat kembali ke aktivitas normal ya. Kita ikutin aku belanja apa aja. Yang jelas aku belanja air, belanja yang kayak gitu-gitu deh, yang kebutuhan yang dibelinya sebulan sekali ya. Oke, simak dulu jangan kemana-mana. Yang baru nonton jangan lupa di like, di pencet tombol merah subscribe nih di sini nih. Yang sudah, terima kasih banyak. Dan apa namanya, selalu nonton Yuli channel, jangan di skip, jangan di skip pokoknya ya. Ini tempat belanjanya ya guys nih. Kita belanja di sini. Air, tisu, banyak bahan-bahan yang habisnya sebulan sekali. Yang nyetoknya banyak kita beli di sini. Masuk ke parkir. Aduh. Yang di sebelah ada Burger King. Burger King, nanti aku pergi Burger King sama lu. Halo, sudah sampai. Kita pakai masker ya. Masker harus selalu dipakai. Kesini tuh enaknya pagi-pagi. Jadi kita kesini dulu baru nanti ke supermarket yang satu ini. Belum ada orang, guys. Belum banyak orang kalau hari gini. Ini hari bukan weekend ya. Jadi sengaja biar nggak banyak orang, kita selalu banyak belanja di hari biasa. Welcome. Ah, 25 derajat di dalam. Ini tuh, wih, murah banget guys. 1 euro 1,39. Ini peach apa namanya? Peach plat ya. Peach gepeng. Ini buah pir juga murah. Biasanya berapa? 1,49. 1,49 itu kira-kira Jual 1,43 tunggu. 1,43 itu kira-kira 22 ribu sekilo ya.
Ya satu aja tuh. Hari ini kita nggak beli roti yang dipotong. Lanjut. Ya satu aja. Tuh. Kalau di sana kita punya apa? Ya ambil barang yang biasa dibeli ya. Tuh sepi banget ini roti ya. Ini roti. Ini roti bagel. Ah, ini roti yang biasa aku makan untuk sarapan, roti sereal. Rotinya bermacam-macam. Enak juga rotinya ya. Sosis ayam ini nggak tahu harganya nih. Tadi nggak ada ngelihat harganya berapa. Wah, ada ini guys, murah banget buat kue. Ini guys 3 euro large. Telur 1 kilo 1 isi 24 harganya segini ya, 2,69. Ini kira-kira 40.000. Yang ukurannya L ya. L apa X? Oh, M, M. Ini chips. Pengen tahu rasanya kayak apa. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 이 마침마침 요구르트 ada yogurt apa nih? Aptivia rasa lemon, limon. Di sini kok. Ininya di sini, orangnya kemana ya? Orangnya kemana? Iyalah anak menjadi, ayolah. Mulai nyari tisu. Je crois que tu l'as, mais...
dicatat semuanya biar nggak ada yang ketinggalan. Allez, le café c'est bon et on va à Carrefour. Kita pindah ke Carrefour ya guys. Cuma liatin aja ya. Baru kita ke Carrefour nyari yang lain. Kita nyapin. Cek dulu ya guys, cek barangkali ada barang yang hilang atau apa. Ini harus dicek ya, setelah habis belanja itu harus dicek. Seperti di restoran, kalau kita habis makan itu dicek dulu bill-nya, siapa tahu dimasukkan. I'm going crazy.
kita ke Carrefour ya. Kita lihat contohnya sponge untuk cuci piring itu. Kita sukanya yang ada di Carrefour sama Ma yang di Prancis. Ada polisi di mana di belakang? Ada polisi ya tuh. Pasyukur. Banyak di sini ya belanjanya. Inilah musiknya, mana tahan. Olive ya, semua olive. Harganya pakai saya ini beli dua gratis satu yang ini. Ikan buat bikin pempek, ikan makrozen. Babi ngepet. Ini babi ya guys, yang diasinin. Kita beli Actimel buat Lu. Yang mana ya? Yang ini kali ya, yang fresh. Dia udah habis Actimel. Jadi sarapannya Actimel. Yogurt buat Lu ah. Thank you.
ini nggak banyak di sini cuma ini buat makan siang nanti. Tega deh, ala konte kombi ya. Warete cinco, quince. Cuma segini doang ya. Cuma segini doang, harganya hampir sama-sama yang di tempat tadi. Labar itu, ke sangkam uruk, ke telpon, sangkam uruk. Oui. Et là, ke warente cinco. Oui, ça va, il y en a pour 100 euros. Sudah selesai tuh. Ini yang mahal oil olive ya. Oil olive-nya ini lebih murah di sini daripada di tempat yang tadi kita belanja. Jadi kita pilih-pilih barang yang lebih murah di sini. Beli di sini, barang yang lebih murah di sana kita bayar di sana. Sekarang kita pulang. Jadi kira-kira seminggu itu belanja 100 euro ya, kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya sebulan 4 minggu, kira-kira ini belanja mingguan 400 euro. Belum kalau ke pasar hari Sabtu atau ke pasar hari Selasa, itu di luar itu ya. Jadi kalau kita ada perlu belanja di pasar, itu lain lagi. Ini kita ambil parkir di bawah supaya nggak panas ya, karena ada yogurt, ada makanan, ada daging di dalam mobil. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di next video. Ini sudah naik semua depan pintu. Sudah masuk, tinggal diberesin ya guys. Tuh, liur, tinggal beresinnya liur. Guys, sudah sampai di rumah, saya mau beres-beres dulu ya, karena ini kulkas belum dibersihin, karena saya ikut belanja, jadi saya nggak tuh harus dibersihin karena banyak yang apa namanya harus dibuang dan harus di pokoknya harus dibersihin. Sebelum barang baru masuk, kulkas harus saya bersihin dulu. Nah, belanjaan kita yang sebulan sekali habisnya ya, yaitu tisu, minyak oil olive, sama susu. Ini kalau beli aku satu bulan ya, sama apalagi yogurt itu bisa dua minggu habis. Pokoknya minyak, air, mana air di bawah, air sudah disimpan di bawah, sama kentang sudah dimasukkan ke sini tuh. Pokoknya itu yang sebulan sekali kita beli, yang inti mas, belanjaan inti maksud saya. Oke. Yang belanjaan lainnya yang bisa kita beli setiap minggunya ke pasar atau ke supermarket itu lain lagi ya. Pokoknya ini belanjaan kita hari ini habis 100 euro, sekitar 1.700.000. Untuk makan seminggu, tapi yang lain-lainnya untuk sebulan ya, kayak minyak gitu ya, seperti saya bilang minyak, terus ini apa namanya, sabun mesin cuci gitu, terus kayak yogurt kayak gini-gini bisa 1 atau 2 minggu atau 10 hari lah kurang lebih. Ini kan lagi banyak orang di rumah, jadi paling 10 hari.
유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 새